bikin minuman buka puasa dari bunga telang. Pertama, kita siapkan dulu panci untuk bikin air gulanya. Di sini aku pakai sekitar 3-5 sendok gula pasir yang dicampurkan dengan 2 gelas air. Tapi kalau misalkan kalian gak begitu suka rasa manis, kalian bisa skip langkah ini. Nah, ini dimasaknya dengan api kecil aja supaya air gulanya enggak gosong ya. Nah, ini kita masaknya sambil diaduk-aduk supaya cepat larut. Nah, kalau sudah, bisa kita tuangkan ke wadah kaca seperti ini. Dan bisa disimpan di dalam kulkas supaya air gulanya dingin. Sekarang menyiapkan air bunga telangnya dengan menyeduh 10 helai bunga telang menggunakan air panas seperti ini ya. Nah, kalau sudah semuanya siap, kita bisa menyajikannya seperti ini, yaitu menuangkan air gula terlebih dahulu ya, takaran kira-kira sesuai selera kalian, baru dimasukkan air bunga telangnya. Nah, kalau misalkan kalian mau ada rasa asam-asamnya, bisa dicampurkan dengan sedikit perasan jeruk nipis. Nah, sudah itu, kita bisa aduk-aduk supaya rasanya lebih tercampur merata. Nah, kalau misalkan kalian mau tampilannya lebih cantik, bisa ditambahkan beberapa helai daun mint seperti ini. Selamat mencoba! Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa follow Instagram aku di rierie_rierie59.